dah. Halo guys, kembali bersama gue Alvar Sim 04. Di video kali ini kita akan memainkan game Penin Up versi Android ya guys ya. Aku ini lagi cobain game baru yang udah dirilis pada tanggal 2 Juli kemarin dan aku baru memainkannya. Game ini game mirip banget ya guys ya, sama Penin Up yang aslinya yang ada di PC. Nah kalian lihat di atas dong, betapa tingginya bukan. Nanti aku akan mencoba main game ini di hari berikutnya guys ya, karena game ini untuk kita bersantai-santai, ria bergembira aja. Nah, kalau buat konten game horornya nanti dulu, dan langsung saja kita mulainya ya guys ya. Naik enggak, jangan salahin, terjatuh, terulang, capek saya. Oke guys, aku fokus dulu ya guys ya. Mau naik ini agak susah sih ini. Nah, aku udah mencoba naiknya tapi terjatuh. Oh, game ini sangat mirip ya guys ya. Untuk ketutupan lagi. Oke guys, gak boleh jatuh guys ya. Kita akan mencoba menggapai ini ya, sampai ke puncaknya ya. Sesuai yang apa yang ada di game ya. Mungkin kita akan menambatkan ini guys ya. Game ini emang penuh emosi ya guys ya. Kalau kita salah dikit jatuh terulang, soalnya jauh banget jadi kayak harus berhati-hati. Tuh tinggi banget ya, udah mirip kayak beneran ada pipa-pipanya. Ini game untuk santai saja guys ya. Biar kagak, kalau main game horror terus ada. Kurang seru ya, kita main game santai aja dulu. Ih, hampir aja jatuh gua. Oke, kita udah di pipa nih. Hati-hati. Gila tinggi banget. Wah, elah gini-gini nih. Oh iya guys, aku mau kasih tahu, game-nya bisa di Play Store ya. Bisa dimain di HP kalian. Woi, tinggi woi. Thank you.
Dah. Oke, kita naik lagi. Sampir ya. Kepeset tiket langsung beda alam ini, enggak lah. Langsung dari awal. Akhirnya aduh agak tikungan nih, harus berhati-hati. Gila, lumayan banyak sini. Terus hati-hati nih, ada listrik nih. Sambar doang. Ya. Wah, gila nih game. Stres gua.